Assalamualaikum. Selamat pagi. Yep, diucapkan. Apa khabar semua? Ha, dan pada pagi ini bertemankan kami berdua, Mim dan Rick dari Perak FM. Terima kasih kepada rakan setugas kita. Yep, Ridwan dan juga Hana yang berada di sana. Terima kasih banyak pagi ini. Okay? Dan juga kepada penonton-penonton yang sedang menonton di saluran TV1 dan juga saluran berita RTM di My Preview 123. Benarlah sahabat aku. Dan kita sedang bersiaran di Radio Malaysia Perak FM sebenarnya. Apa cerita dia? Itulah, pagi ini kita nak ceritakan apa yang ada di Negeri Perak untuk pendengar-pendengar kita dan juga penonton-penonton di TV1. Jadi antara cerita-cerita yang menarik dari Perak yang boleh kami kongsikan, kita nak mulakan dengan tinjauan cuaca bagi negeri Perak. Benarlah, kita pun tahulah semenjak-menjak ni cuacanya agak panas lah kan. Tapi alhamdulillah hari ni kabarnya ramalan cuaca hujan. Kita tengok dekat luar pun mendung-mendung gitu, halu-halu ya kan. Halu-halu ya, maksudnya sikit-sikit lah mendungnya. Itu ayat orang Perak lah, halu-halu itu maknanya hujan terintik gitu lah itu kan. Kabarnya pagi sampai malam nanti cuacanya akan minimum lah, suhunya akan 24 darjah Celsius dan maksimumnya 34 darjah Celsius. Baik, itu antara tinjauan cuaca yang boleh kami kongsikan. Dan juga kita nak kongsikan antara situasi terkini COVID-19 di Negeri Perak kita ni. Alright, kalau mengikutkan statistik yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Perak, kes malam ada 144 kes baru. Jadi kepada orang Perak khususnya, jadi ayuh kita patuh SOP. Ingat kalau nak keluar ke mana-mana, kita kena pakai pelitup muka. Jangan lupa tau, sentiasa cuci tangan, okay? Jaga jarak. Itu sentiasa kita kena ingat dalam nombor baru kita, okay? Betul itu. Kawan saya siap ajar cara cuci tangan dekat dalam radio tau. Itu sikit baru tu, banyak lagi tu boleh ajar tu. Dan itu antara perkembangan COVID. Dan selain dari itu, kita nak kongsikan antara tempat-tempat yang menarik di Negeri Perak. Tentunya banyak tempat-tempat menarik dekat Perak ni. Benarlah sahabat. Dan untuk pagi ini kita nak fokuskan mengenai daerah Kinta. Mungkin ramai tahu, daerah Kinta apa benda tu? Kinta? Kinta. Tapi kalau kita sebut Ipoh, mesti ramai tahulah. Ipoh ni merupakan dalam daerah Kinta lah. Itulah. Okay. Dan kita nak kongsikan juga antara tempat-tempat yang menarik di sekitar Kinta. Antaranya kita ada Upside Down World Ipoh. Apa benda? Macam macam dengar macam dunia terbalik kan. Jadi korang kena datang Ipoh. Dan selain daripada itu juga terdapat Gunung Lang. Ini tempat ni kalau korang boleh nak tengok, kalau kita lalu Lebuh Raya Utara Selatan, korang boleh tengok di belah kiri nanti. Belah kiri itu antara tempat-tempat menarik di Gunung Lang. Lepas pula kita ada Tanjung Tuala Tindris, macam-macam lagi. Jadi kalau koma selepas insyaAllah habis perintah kawalan pergerakan ni, datang ke Perak. Datang. Ayo. Sekian dulu apa yang dapat kami kongsikan bersama dengan anda penonton-penonton. Selamat pagi Malaysia. Jadi kita kembali bersama dengan rakan setugas Ridwan dan Hana. Silakan. Terima kasih.